Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andisa Putra. Saya ingin coba membawakan satu kisah. Ceritanya tentang seseorang yang merasa dirinya akrab dengan Izrail. Begini ceritanya. Ada hamba Allah yang boleh dibilang hidupnya sudah berkecukupan. Ya, kalau orang sekarang bilang tajir, kaya, pokoknya singkat cerita, senang hidupnya. Tapi kadang-kadang, di kesenangan-kesenangannya itu, dia kurang begitu peduli kepada amalan-amalan yang diusiatkan oleh orang tua kita, bahwa hidup ente kudu taat, kudu patuh, terutama kepada Yang Maha Kuasa dan kepada nyababi kita. Satu saat dia kedatangan tamu malam-malam, tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia heran, kok yang datang ini makhluk yang nggak biasanya, tetapi dia kenal. Yang datang itu ternyata malaikat maut alias Izrail. Ya Allah, ente kenapa ini malam-malam datang ke tempat aneh? Apa aneh sekarang udah jatuh tempo, udah mau dicabut aneh punya nyawa? Sebentar, sebentar kawan, aneh periksa aneh punya catatan tentang ente. Dibuka tuh catatan kitab yang tebal setebal-tebal. Tok 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 tok. Ini nama bernamanya Haji Mahmud. Jadi Pak Haji Mahmud, jadi M, M, Mahmud. Mahmud, Mahmud, Mahmud bin Kisin. Mahmud bin Kisin, ente pan ya. Saya Pak Malaikat. Oh, belum, aman. Ente dalam catatan aneh masih aman. Karena ya masih cukup waktulah untuk ente senang-senang, untuk melakukan macam-macam, untuk melakukan ibadah. Nah, oke deh kalau begitu. Terima kasih malaikat maut. Tapi begini ya, bro. Ya, dia manggilnya bro. Karena orang milenial kan ya. Begini bro, sama malaikat dipanggil bro. Nah, begini ya bro, Pak Malaikat. Ini aneh pesan kepada ente sebagai kawan baik, supaya nanti kalau aneh nih udah jatuh tempo, udah mau meninggal, tolong dari jauh-jauh hari ente kasih kabar kepada aneh, biar nanti aneh sempet tobat. Oh, kalau urusan itu hamba Allah tenang. Sekarang aneh pamit dulu. Pergi malaikat itu. Kehidupan jalan terus. Kontrakan nambah. Mobil angkot nambah. Perusahaan mebelnya yang di klender nambah. Nah, tapi dia senang menghitung-hitung kekayaannya. Dia lupa sama ibadahnya. Singkat cerita, saudara. Satu malam datang lagi tuh suara tok 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 tok. Assalamualaikum. Dibukain pintu. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ente malaikat Izrail kan? Ya, aneh Izrail pan, ente udah tahu. Ente kan udah kenalin aneh punya janggut panjang, ya. Bagaimana? Bagaimana, bro? Apakah sekarang aneh udah jatuh tempo nih? Udah mau mati nih? Udah mau antum ambil nyawa aneh? Bentar, aneh buka. M. Mahmud, Mahmud. Oh iya. Bentar lagi nih. 2 menit lagi, aneh mau ambil ente punya nyawa. Ya Allah, ya Rasulullah. Pak Malaikat Izrail, bro. My friend. Dia bilang begitu. Kok 2 menit lagi aneh mau mati. Kenapa ente baru datang sekarang dan kasih kabar sekarang kepada aneh? Jadi aneh belum sempat tobat, belum sempat bikin hal-hal yang membuat aneh jadi baik. Oh, jangan begitu, Mut. Saban hari, saban detik, nih ya, sejak waktu itu aneh pergi dari rumah ente, ada aneh kasih kabar kepada ente. Setiap hari aneh kasih kabar kepada ente.
Cuman ente aja yang pura-pura pilon kali ya. Mana dia? Mana dia? Pak Malaikat, ane gak pernah dapat kabar dari ente. Buktinya gak ada, ane gak merasa. Begini, sekarang coba ente dah, lihat dah diri ente. Maksudnya apa? Dulu itu kan ente gigi di mana gigi? Wah, dulu gigi masih penuh. Sekarang, terus ente dulu kan gak pakai kacamata. Iya, ente kalau ngeliat cewek-cewek cakep, ente mata ente melotot. Iya benar. Sekarang berapa min ente punya mata? Itu dia. Sekarang saya kalau ngeliat orang-orang jauh. Terus kuping ente gimana kuping ente? Ya itu dia dulu kalau ada dangdut koplo saya nyawer sebanyak-banyaknya joget. Sekarang kuping udah kurang gerak. Terus itu bagaimana sekarang ente punya rambut? Wah, iya ya Pak Malaikat. Dulu saya rambutnya hitam semua, sekarang udah pada putih semua. Terus itu asam urat gimana asam urat? Iya Pak Malaikat. Terus dulu kan ente makan durian. Iya, oh, durian ente demen banget. Sate gimana sate? Waduh, setiap hari harus makan sate saya. Aduh, saya demen. Sekarang gimana? Sekarang udah mantang semua Pak Malaikat. Terus itu gimana ente punya apa segala macam ya pokoknya semua semuanya dah. Itu dia sekarang saya nganggurnya semuanya penyakit segala macam. Nah, Mahmud, makanya dari itu hari ane udah kasih kabar. Itu kabar aneh. Ente aja yang kurang peduli. Nah, sekarang mohon maaf ya. Bet. Mati si Mahmud. Nah, saudara. Ini maksudnya cerita yang diceritain oleh engkong-engkong kita, nenek-nenek kita dulu bahwa hasibu anpusakum koblaan tuhasabu. Kamu harus sering-sering menghitung diri kamu, menghisap diri kamu sampai sejauh mana ibadah kamu, kebaikan kamu kepada orang lain, kepada lingkungan kamu sendiri. Kalau sudah meninggal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah waktunya mati, Tuhan yang menyuruh malaikat maut kagak bisa menunda-nunda sedetik pun. Begitulah kisah orang yang merasa sangat dekat kepada malaikat Izrail, tapi dia tidak kira pada dirinya sendiri. Mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak bisa menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitulah kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.